Sekali, dua kali, tiga kali, empat, gak gerak lu punya Freya. Empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Sebelas kali ulti berturut-turut, guys. Ya, gila. Sebelas kali, cuk, lu bayangin. Musuh gak bisa gerak. Lu mau combo sekuat apapun, pasti pulang, guys. Ya, sama beginian GG Gaming, coy. Kalian kesusahan bikin nama game nama elementalis. Makanya, pakai aja Commander Niji. Dijamin enak, guys. Nah, sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk di-like, comment, share, dan di-subscribe, guys. Ya, oke lah, tanpa banyak bacot, langsung aja kita masuk ke in-game-nya. Nih, gua dapat Eudora juga, tapi memang gak bisa nabung. 7. Bisa sih. Tapi gue harus buang-buang mereka dua. Coba deh ya. Apa ini? Masih bintang 1. Harusnya gue menang. Gue nyala Lightburn lo ya. Ayo kasih pamuntun. Tarik. Ulti menang. Sebelum nabung, kita absen dulu bang ya. Ada Baim, ada DJ Gaming, ada Farel, ada Libam, ada juga Nopi, guys ya. Ada juga Faisal, ada Kurniawan. Custom aja bro. Apalagi custom, guys. Tabrak-tabrak cuy, gue gak bisa bikin combo bang. Rp50.000 dari Soleh. Pesan, semangat bang. Ih, thank you buat Soleh. Thank you buat guys ya, akhirnya gue dapet nyemangat cok. Nice, dapat hero-nya. Wih, ini bisa nih. Optimis parah gua, guys. Oke, kita kalah juga nggak apa-apa. Bisa berkemungkinan dapat buku ataupun item yang bagus lainnya. It's okay, guys. Kita usahakan nabung. Yang penting prioritas kita adalah nabung dulu, guys ya. Oke, dia belum nyala Archer. Nice banget meskipun ada Inspire ya. Nah, mantap 4-3, duh. Kayak sakit semua anjir hero-heronya ini. Ayo ngeheal Harith, ngeheal. Nice, kasih paham deh, tutor ha. Geli-geli, tidak ada rasa guys ya, kita kasih paham boy. Tapi kita mungkin gak bakal jual dulu. Soalnya Eudoranya perlu cuy. Hero yang kita perlu di early game gak perlu kita jual lah. Langsung naik aja, tinggal beli. Gila. Wih, GG cuy. Gokil banget ini. Parah guys ya. Tigril sama Harith. Yaudah tigril dulu deh. Dia lebih lumayan guys di early game ya. Tapi emang Harith sakit sih. Gak apa. Dua Gunner, Abyss Bounties, dan juga dua Lightborn. Kita masukkan dulu guys ya. Bisa nih bang. Udah lumayan bagus early game-nya. Gas 400 likes yuk. Itu penyemangat gue guys ya. 400 likes-nya. Kalau tembus gue jamin juara 1 cuy. Pasti. Ini. Masih bintang 1 semua. Sapir gua sekali ulti. Cuan banget nih. Mas, aduh, Laylanya terprotek banget itu. Please. Tapi memang Natur di early game gak ada kuat-kuatnya sih ya. Mereka butuh hero sampingan gitu guys. Kalau Natur di awal. GG Gaming cok. Dari 100. Langsung ya. Tapi bacot. No, gue sangat menyesal tidak bermain lose streak. Tapi dapat lah ya satu item ya, Winter. Ah, ini pun boleh lah item ijo-ijo. Tadi gue lihat banyak juga tuh yang main mage tuh. Oke, dapat lumayan. Hero kita juga rata belakang kan, gak apalah. Bisa bersih ini, gas elementalis gue. Ini masuk. Mage nyala. Lightborn nyala. Tapi Blaze Bounty gua mati tuh. Begini gak? Gunner gak terlalu perlu lah di awal. Layla gak perlu. Gak terlalu perlu lah Gunner. Kita begini aja udah kuat kok. Mana yang main Mage? 1-2. Berarti tadi yang ambil elementalis yang paling bawah. Saki skill 3 guys ya. Oke. Anjir masuk cok. Oke, ketemu Mage Lightborn. Kita bakal berkompetisi di sini ya. Kita lihat bro siapa yang unggul. Nah, makan tuh ya. Sapir. Loh, ini bintang 2, cok. Bukan main-main nih. Anjir, jangan masuk. Ya ampun, sakit banget. Buset, nyala Gunner. Ada si Halbert juga, cuy. Ente. Lifesteal gue setengah, cuy. Buang dulu nggak apa.
Masih bisa lah ya dicari Franco di apa? Oh, Franco gua 2 kok. 4 gun, 4 lightborn. Kalau gua mau menang, bisa aja gua masukin 4 lightborn dan juga gunner-nya, cuman Blaze Bounties gua mati, guys ya. Bang, beli Franco satu bang biar Franco-nya bintang 2. Gak mungkin gua ngeroll di early game karena combo mage ini kita mahal-mahal, guys ya, hero-nya. Udahlah begini aja lah, udah paling bener, cok. Oke. Okay. Please menang, please. Ini kita menang jumlah, menang harga ini loh ya. Ya ampun. Ayo guys, menangkan. Jangan kalah lagi, please. Commander bagus ya, mungkin Remy skill 3, Austo skill 3. Ini Ria skill 3 oke lah. Banyak juga sih yang pakai ya. Buang Tigreal. Enggak sih. Menang-menang aja lah, enggak perlu kita 6 gold 20 ya. Perlu semua hero-nya, guys. Mode serius ini, boss. Gak apa. Karena kalau double blessing juga rugi ya. Rugi bener. Blessing kita semakin kecil persentasenya. Gak guna juga lightboard-nya. Ini udah paling mantep sih. Bintang 2 udah kuat di awal. Kita harus tetap mempertahankan mage-nya. Biar sapir gue sakit, bro. Nah, habis ini baru kita bisa menyalakan 2 gunner-nya, guys ya. Gila, suara gue udah mau habis, cok. Tapi gue tetap akan berusaha menampilkan performa terbaik gue. Makanya 472 orang lagi nonton. Wah, ini. Yuk, kita OTW 500 likes, guys. Boleh lah. Nah, kenapa gue lebih pilih Winter daripada Immortal? Karena biasanya itu kalau Winter ya, kita punya mana masih tertahan, cuy. Kayak nggak habis lah. Beku, mananya regen, nah bisa langsung nge-skill nanti kan. Berharapnya sih begitu, bro. Ini gue harus... Anjir, banyak banget, cuy. Elementalis. 5, guys. Mage, 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 mage. Oke. Kita lihat mana yang jadi, bang, ya. Kita kasih. Tapi karena banyak yang main mage, mungkin gue... Yaudah, ini depan dulu bantu TB, cok. Gak ada TB. Ini gue kasih TB nih, Tigreal sama Aldous. 100. Patutlah pula dia win streak, guys. Bintang 3, 6 epis kah? 5 ini abisnya ini. Set. Ah, dia nyala WM juga, cu. Gak bisa mati nih HC-nya. Gila, guys ya. HC itu kalau mau... Percuma udah dinner, tapi kalau bintang 3 di awal juga masih kuat banget. Gak bisa, guys. Aurora, please. Kita rebutan, loh. Wah, anjir, sampai 10, cok. Early game sih 10, guys. Gila, ya. Enggak. Lumayan, bintang 2. Kita dapat elementalis juga. Sebetulnya udah bisa nyala. Udah lah, nyala aja lah. Gue 82 ya. Gak sengaja dah. Tetap kita fokus ke combo utama langsung aja, guys. Gak kuat, cuy, kita bersaing sama mereka. Ya pasti kalah, cuy, kalau kita masukin Blaze Bounties 2 nih. Gas, darah sisa 29. Nih yang dapat kristal elementalis. Anjir, depan-depanan, cuy. Salah juga posisi gue nih. Ente. Wah, mana nih hampir full lagi. Kampret. Tapi harusnya 3 lightborn itu gak terlalu kuat di awal. 3 natur. Ya ampun. Sebaris loh hero gue. Please, please. Pencar, please. Oke, okay, masih kuat. Ada Winter. Nice banget, guys, ya. Masih menang, boy. Santai bisa, guys. Udah gue bilang kan, mode serius kan. Prediksi 7, stake 5. Gak bakal, bang. Beri Franco. Gak guna, guys. Kita gak masukin juga. Why, kita harus bintang 2-in, ya. Leo Alice Cloud. Semakin cepat, semakin baik. Ini harusnya udah kuat juga sih. Gua, yang penting ada Saphir bintang 2, cuy. Ini yang bikin combo kita kuat ya. Mungkin tadi kalau Saphir gue masih bintang 1, itu beda cerita. Gak kasih paham dia, bang. Nice, dia. Anjir, dia bintang 2 juga, cok. Wanjay, item fisikal. Item fisikal. Ini harusnya gue bisa sih. Gue punya item yang... apa namanya? Magic Defense, kan? Sebaris semua ini. Sebaris cuan banget ini. Wah, Eudora, cok. No, Eudora nih nge-skill. Please, menang, please, please. Gue menang darah, gue menang darah.
Ya ampun, dia ngon nge-skill. Gua ada Winter. Gua udah nge-skill guys ya, mantap. Masih menang bos. Serot. Makan tuh ya. Kita langsung naik slot nih. Lumayan loh gua pakai. Kok lama banget ya cooldown gua ya? Kayak gak terasa cuy. Bug kah? Apakah nge-bug ini? Kayak cooldown gua lama banget. Berapa sih cooldown Rhea skill 3 sekarang? Gua lupa. Lampu paling deket. Ya ampun. Wah, nggak ada apa-apa lagi kita nih. Aela dapat. Ya udah, Rose Gold Meteor juga boleh. Ada shield chipnya, lumayan guys. Ya Magic Defense juga ada. 16 kalau nggak salah. Lama juga ya. Gua kira 14 loh. Rupanya udah di nerf guys. Gua nggak tahu. Leo, Leo, masuk lah ya Leo ya. Tebel dia. Kembar semua lagi, kocak. Oke, Leo dapat item dulu. Tipis-tipis, 4 lightborn. Wah, gue harus mulai perhatikan posisi sih guys. Nggak bisa sembarang lagi. Untung lah gue perhatikan coy. Bisa sih ini sih, yakin buat gue cok. Berapa empat? Aurora, wih PR banget cuy. Gue gak tau kenapa ya, kayak main elementalis sekarang PR banget kalau nyari Aurora. Pas gak main tuh, rame banget keluarnya guys. Apalagi nih, gak ada obeng. Oke, lumayan cuan itu. Bagus banget. Nice. GG Granger. Serot, gak kena. Masih menang guys ya. Kita pokoknya prioritas kita unggul di awal supaya kita nggak tusun duluan tuh yang main mage-mage kompetitor kita pada tusun semua. Itu target gua ya, biar gua lebih gampang guys nyari hero-nya. Coba kita ngeroll deh. Oke, ini Franco boleh buang. Pack sana please. Leo gua banyak loh. Pack sana gua nggak mau ga? Nah, so far so good lah. Bentar-bentar. Daripada Alis, gue lebih bagus masuk hero elementalis. Nah, gini aja deh guys. Lebih bagus menurut gue ya. Udah power select, harusnya 6-1. Oke, kita kasih ya. Kita buktikan guys. Ini performa terbaik gue diuji banget sih disini. Wah, nggak bisa sih. 6 kah ini ya? Oh, 3. Ini cuma 3 elementalis doang. Gue udah mage loh. Harusnya bisa sih ini. Ayo, sub flare. Nice. Wah, Lunox-nya nih perkara nih. Kuda gua lumayan guys ya, bisa dilihat. Pulang, balikin hero gua, Bang. Yes. Hop, hop. Oke, lumayan ya. Balik. At least adalah beberapa hero gua yang balik. Lama bener cuy, 16. Gua bisa aktif lagi kayak ini. Lama loh guys ya. Next roll 9 gak worth it sih kalau baru ngeroll. Tinggal nyari apa nih? Oh, Vexana doang. Combo kita udah lumayan perfect guys ya. Kita sebetulnya udah bisa nyala ke 6 mage. Cuman, gak ada hero-nya. Gue udah bisa buang mereka nih. Mahal banget cuy. Main apa bang? Ini combo elementalis sama mage guys. Please kristal metalis, please Muntun. Gue udah tusun berkali-kali, cok. Ayo Muntun. Ya ampun. Bukulah. What? Siapa sih yang belum masuk, cok? Lunox. Double blazing. Buset. Dia dari Rhea juga nih dapatnya. Vexana please, buktikan kepada dunia Vexana. 1, 2, 3, cantik nih, temboknya udah gede nih. Aurora gue ngebom bro. Kelas, kelas. Anjir dia ada ini. Hasclaw juga co, NT wins.
Ya elah. Andai guys tadi kristal elementalis. Lunox ya, thank you udah ingetin guys ya. Elah, Lord gua sibuk lagi, cok. Bisa gak? Ya, gak bisa guys ya. Kekalahan pertama kita gak apa. Setelah sekian lama guys. Wah, hero-nya sih ini sih. GG. Susah ya bersaing nyari hero-nya ini. 4 mage, udahlah gua nabung aja. Karena kita ngeroll juga percuma. Banyak banget yang main guys. 1, 2, 3, 4. Kita nyari hero gak mungkin dapat. Lihat deh efek ini sisa 6, Sapir. Alisa 8, Farami sisa 5 cuy. Gak bisa bintang 2 itu. Aurora. Untung udah dapet cok, 10 ya. Oke, okay, not bad. Masih bisa. Gue bisa mirror loh sebetulnya. Oh, dijauhkan dari Freya nih, lumayan nih. Alah, kena Moskov-nya guys. Aduh, Vexana gue lama lagi matinya. Ayo, yuk, bunuh. Nice. Boom. Sekali. Yes. Pulang. Please, pulangin. Masih bisa, guys. Oh, lumayan ya, Paramis ya. Ini strong banget sih, sumpah. Ih, gue gak ada kompetitor lagi nih selain 6M nih. Wah, tinggal 6-6 coy. Nah, ini enak guys ya. Kita tinggal 4 round. 4 round lagi loh. Kita tahan, bisa. Mirror gak sih, guys? Gas mirror gak sih, Aurora? Please, jangan Norton Vela ya. Please, kalau gue mirror, please. Gas lah ya. Gak dibawa mati juga sih, mirror. Oke, gak apa. Gak ada blaze sih, gue gak apa. Bantu lebih tebel aja. Wah, ini anjim sih, ini web apa perangkonya. Kanan keluar kiri, gue udah betul loh. Gue udah betul sih. Gas. Akhirnya Remy skill 3 kebuka. Wih, selamat bro ya. Karena memang gue akuin guys. Karena itu kalau main player-player yang baru main ya. Itu kan memang commander yang paling bagus Remy skill 3. Cuman kalau beli dari awal Remy skill 1, mau ke Remy skill 3 itu lama banget kalau gak beli skinnya. Itu sih yang gue rasakan ya. Pulang lu bro. Cerot. Balikin hero gue bang ya. Naik slot bos. Siap. Bertiga kita. Oh top 3. Eh ini bisa gak gue nyalain dulu guys. Please jangan menang dulu cok. Eh dapat slot elementalis. No. Gak ada cu. Ambil Astro. Ini. Jadi ya. Jadi gak sih? Jadi. Cari Odet. Kakak Adita apapun itu. Bentar ya. Part lagi nih. Kagak jadi cu. Buang necro keep kocak. Gue harus buang necro keep anjir. Yah, Kak Adita ini cuy mahal. No. Freya banyak kah? Bahaya sih Freya-nya guys. Gak ada guna cu. Leo gak usah bintang 2 lah guys ya. Ah elah. Jadi sih jadi. Tapi kita butuh hero tuh. Bang combo megacan lagi. Aduh mak tebal banget cu. Untunglah Sapir gue posisinya tepat ya. Oke okay. Lord. Kasih Lord. Boom. Ih. Ratakan semuanya dengan tanah. Pulang kampungnya satu nih. Harusnya dia masih unggul sih kalau lawan kita ya. Please kasih gue coba bug-nya please. Ah, Leomord bahal lagi cok. Mau gak ya kita bintang 2 ya? Gak butuh sih guys. Butuh dah. Gak kuat rupanya gue. Apa dia tarik Saphir gue ya? Makanya gue kalah ya. Bentar guys ya bentar. Fighter. Gak pake sih fighter. Please Odette. Guys Odette Kadita doang loh. Ah oh, kita jangan nafsu. Kita nabung dulu ya. Karena kalau gak nabung gak bisa. Tapi kalau gue mage elementalis cuman dia lagi. Dia bisa Blazing Norton Veil tuh kalau apes. Kalau apes gue dia bisa Blazing Norton Veil si bangke ini kalau gue kasih. Bentar ya.
udah benar loh posisi gue kalah ya. Kayak Franco-nya nggak narik Xavier gue, Freya gue juga, Freya-nya juga jauh kan. Gue harus lihat sih kenapa gue bisa kalah ini. Aurora gue ulti nih. Oh, Aurora gue mati beginian dulu nih. Oke, nice. Life steal sih gila sih. Anjir, dibantai semua nih. Wah, Jilong rupanya. Oh. Oke, butuh burst damage ya. Gila, Jilongnya unstoppable, cu. Oh, 9 fight. Sepagi 9 WM, cu. Anjim. 9 WM, guys. Oh iya, Faramis ya kasih blessing. Betul. Oh iya, Vexana. Bisa nih buang Leo nih. Sabar. Nabung dulu. Nama AG doang guys. Kalau kita mau nyala Northern Veil juga sebetulnya boleh. Langsung ulti di awal Aurora kita kan. Kok dia tadi 9 ya? Apa gua salah lihat? Oh dia 4 Blaze Bounty dulu nih. Iya cok, 9 dia bangke. Ma, Freya-nya bahaya ya. Faramis Vexana lah ya. Vexana lah. Bentar. Posisi gua nggak bener nih. Ini harus begini nih. Ini Aurora gua juga gak boleh disitu cok. Kalau, wih, gue butuh Eudora nggak ya buat burst ya? Bagi Vexana Blazing, gue butuh Eudora nggak sih guys? Oh, gue bisa buang Lunox juga kok. Auto win gue, sumpah, auto win. Karita please, demi apapun Karita cok. Demi apapun. Loh. Auto win gue guys. Kalian lihat ya, seberapa OP cuy. Langsung ulti di awal nih bos. GG gak sih? Bug jadi-jadi dong. Nah, ini udah gue pindah ya. Oke, lu habiskan waktunya. Anjir, gue nyalain atur. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, guys. Putih, cok, darah Aurora gue. Gila, guys. Kita lawan 9 WM. Kita sikat, bang. Nih, kita tes nyala Northern Veil. Bisa gak? Northern Veil. Northern Veil gak bisa sih. Gak bisa cok. Vexana gue bisa banyak tapi. Guys combo gue udah lengkap semua atau double-double lah. What? Ini buang aja deh. Udah menang juga nih. GG bintang 3 gak? Ya elah gak bisa guys. Ah, mirror gue cuma satu. Mirror Audit, gak perlu. Dia bukan core kita, guys. Core gue Aurora doang nih. Sekali, dua kali, tiga kali, empat. Gak gerak lu punya Freya. Empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Sebelas kali ulti berturut-turut, guys. Ya, gila. 11 kali cuy, lu bayangin. Musuh gak bisa gerak. Lu mau combo sekuat apapun pasti pulang guys ya sama beginian. GG gaming coy. Kalian kesusahan bikin nama game nama elementalis. Makanya pakai aja commander ini. Dijamin enak guys. Akhirnya menang coy. Meskipun kita ditabrak-tabrak, tapi strateginya udah jelas. Gue kasih tahu ya. Gak usah kita rebut-rebutan sama mereka karena combo mage mahal. Kenapa mereka kalah? Karena mereka ngerolnya di bawah cuy. Sulit dapat hero-hero magi ini ya. Akhirnya menang cok. GG kata Faril, kata Fadil, kata Muhammad Dava, kata Ilham, kata Kurniawan, kata juga DJ Gaming, kata juga Julio. GG kata Faril guys ya. Nah jadi video gue sampai di situ dulu guys ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe oke? Thank you semuanya.